sahabat Dewa Web. Kali ini aku akan ajarin kalian gimana caranya membuat website dalam waktu 5 menit aja dengan menggunakan Strikingly. Nah, kenapa sih kita kali ini menggunakan Strikingly? Karena dengan menggunakan Strikingly, kamu gak perlu lagi tuh mikirin yang namanya coding ataupun desain. Jadi bagi kalian yang mau bikin website dengan cara yang mudah, langsung aja pakai Strikingly. Mau tahu gimana caranya? Yuk, langsung aja check it out. Pertama, yang harus kalian lakukan adalah sign up untuk mendapatkan akun gratis. Caranya buka dewaweb.com/strikingly. Klik coba Strikingly sekarang, pilih order sekarang, lalu check out dan bayar. Well, kamu gak usah khawatir karena kamu akan mendapatkan akun Strikingly secara gratis selama 30 hari. Asik banget kan? Setelah itu, kalian diminta untuk login jika kalian sudah mempunyai akun di Dewa Web. Jika belum, kalian bisa sign up dan mengisi form yang telah disediakan. Setelah itu, pilih client area, lalu pilih menu paket hosting dan pilih paket hosting saya. Pilih Strikingly dan klik set up, lalu klik login Strikingly. Nah, setelah itu, kalian akan dibawa menuju halaman untuk memilih template buat website kalian. Dan di situ udah ada beberapa contoh-contoh template yang bisa kalian pilih untuk website kalian. Pilih satu yang kalian paling suka dan cocok untuk website kalian. Lalu klik Start Editing. Ketika kalian sudah memulai editing, semua perubahan yang kalian lakukan akan tersimpan secara otomatis. Kalian juga bisa mengklik Save yang terletak pada kiri atas halaman website. Style berguna untuk mengubah tampilan dan gaya dari website kalian, dan setting berguna untuk mengatur informasi nama domain dan yang lainnya. Sections adalah rangka dari website kalian. Klik Add New Section untuk memilih apapun yang kamu inginkan seperti blog, galeri, atau formulir kontak. Oh iya, kalian juga dapat menambahkan sign up form di website kalian dengan cara klik Add New Section dan pilih Sign Up Form. Kalian juga bisa mengedit sign up form dengan cara klik edit dan masukkan email kalian di sini untuk mendapatkan email yang disubmit oleh pengunjung website kalian. Kalian juga bisa melihat email yang dikirim oleh pengunjung dengan cara klik view all response. Kalian juga bisa mendapatkan contact us di website kalian dengan cara klik add new section dan pilih contact form. Kalian bisa edit contact form kalian dan menambahkan peta dengan cara klik add map. Kalian juga bisa mendapatkan kontak info dengan cara klik kontak info. By the way, kalian gak perlu khawatir kalau kalian ingin merubah tampilan website kalian. Gampang banget caranya. Tinggal pilih styles dan klik change template. Nah sekarang, mari kita mengedit konten website. Apapun yang kalian bisa klik, itu dapat kalian edit. Contohnya text. Text dapat diubah dan diganti fontnya. Begitu juga gambar. Klik gambar untuk mengubahnya dengan gambar yang ingin kalian tampilkan di website kalian. Atau, kalian juga bisa memilih dari library gambar Strikingly secara gratis. Kalian juga bisa mengembed video dengan cara memasukkan URL video kalian. Kalian dapat mencoba berbagai macam layout atau background. Klik preview untuk melihat hasil akhir dari website kalian di desktop, tablet, atau handphone. Dan klik publish untuk membagikan websitemu ke seluruh dunia. Nah, agar website kalian bisa dipublish dan punya domain sendiri, kalian bisa mengunjungi dewaweb.com dan pilih order. Lalu klik daftar domain. Masukkan domain yang diinginkan. Klik lanjutkan lalu masukkan DNS Strikingly kalian, lalu update keranjang belanja dan klik check out dan bayar. Setelah itu, kalian akan mendapatkan invoice dari Dewa Web. Well, kalau kalian butuh bantuan, langsung aja buka dewaweb.com dan chat ninja supportnya karena mereka akan melayani kalian selama 24 jam. Atau kalau kalian punya pertanyaan, langsung aja bisa tulis komen di kolom di bawah ini, guys. Alright guys, that's it. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa di like dan juga komen dan juga subscribe. Atau kalau kalian mau lihat video-video kita lainnya, langsung aja klik di sebelah sini. We'll see you guys in the next video. Bye-bye!